Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita memasuki di hari kedua untuk mereview benteng Keraton Kesultanan Buton yang merupakan benteng terluas di dunia. Teman-teman, lokasi ini bernama Ajara Ijo. Teman-teman, di sebelah kiri saya terdapat makam Sultan Buton yang ke-25, yaitu Sultan Alimuddin. Nah, teman-teman, di depan kita ada pintu gerbang Wandai Lolo, atau dalam bahasa lokal disebut Lawana Wandai Lolo. Dan pintu gerbang ini memiliki dua pos jaga di bagian dalam, yaitu di sisi kiri dan sisi kanan. Teman-teman, sekarang kita bergeser di sebelah kiri dari gerbang ini, teman-teman. Dan di sini kita dapat melihat tiga buah meriam, yaitu di Bastion Wandai Lolo. Teman-teman, sekarang kita menuju ke depan kantor Dinas Pariwisata. Di depan kantor kita dapat melihat makam Sultan Nasaruddin. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke Bastion Litau. Di sini teman-teman kita bisa menyaksikan rumah-rumah warga. Ya, ini kondisi rumah warga di dalam benteng teman-teman, seperti ini. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, itu pemandangan kota Bau-Bau juga teman-teman ya. Jadi di sisi benteng sebelah utara ini menampilkan keindahan dari ketinggian teman-teman. Nah teman-teman, inilah dia Bastion Litau teman-teman. Ya, dari sini teman-teman kita kembali lagi ke Ajara Ijo.
teman-teman, sekarang kita kembali ke lokasi acara hijau. Di depan kita terdapat tulisan gerbang Cafe Buni, teman-teman. Dan kita akan masuk ke sana, ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke gerbang Cafe Buni. Dan kalau kita jalan terus, kita akan jumpai Gua Arupalaka, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita balik dan kita melihat dari sisi luar kondisi gerbang Cafe Buni atau gerbang tersembunyi, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kita masuk kembali dan di depan kita terlihat 4 buah gazebo. Tentu teman-teman sudah tahu apa fungsinya gazebo ini, adalah tempat istirahat bagi teman-teman, ya, yang berkunjung ke sini. Dan kita balik ke sebelah kiri, teman-teman. Kita menuju ke sebelah kiri, yaitu Bastion Balowo, teman-teman. Oke, teman-teman, inilah kondisi Bastion Balowo. Dan di atas ini kita menjumpai ada meriamnya, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita turun dan kita menuju ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu kita jumpai gerbang Waborobo, teman-teman. Inilah dia, teman-teman, kondisi gerbang Waborobo. Oke, kita masuk ke dalam, ya. Kita keluar dari benteng. Nah, ini teman-teman, kondisi dari luar benteng gerbang Waborobo. Ya, kita lihat di sebelah, itu adalah Bastion Balowo, teman-teman, yang kita naik tadi, ya. Tinggal di mana? Di atas. Di atas mana? Di dalam benteng ini? Balu. Oh, di Balu yang ini. Kurang tidak sekolah, kah? Libur. Oh, masih libur. Oh, ada Senin. Kemarin libur. Oh, iya. Senin Rabu. Senin Rabu, bersekolah lagi. Oh, begitu, kah? Oke, teman-teman. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.